Mas Anies? Pardon me? Mas Anies kan? No, no. I'm Dan. Bas Weyden. Do you know her? I don't know. Dan. Bas Weyden. Hari Senin, tanggal 25 bulan 1 Januari 2021. Laporan kegiatan pengerukan kali banjir Kanal Barat di Jalan Komang Banjir Kanal Barat, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Menggunakan alat eskavator Sumitomo AB14 operator Andi Nurjana dari Alkal. Dan dikerjakan langsung pemeliharaan drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Hari Senin, tanggal 25 bulan 1 Januari 2021. Laporan kegiatan pengerukan lumpur kali banjir Kanal Barat di Jalan Tanjung Selor, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Menggunakan alat eskavator Ultratek AB33 operator Khairul Mustaqim dari Alkal. Dan dikerjakan langsung pemeliharaan drainase Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Jakarta, 25 Januari 2021. Kegiatan pengerukan kali Ciliwung, Jalan Kenari 2, Kecamatan Senen. Menggunakan eskavator Ultratek AB35 operator Alfiansa. Dan dikerjakan langsung pemeliharaan drainase SDA Jakarta Pusat. Senin, tanggal 25 Januari 2021. Laporan kegiatan alat eskavator Ultratek AM09 operator pagar dari Alkal. Pengerukan lumpur dan normalisasi di Jalan Muhammad Ali, Kecamatan Johar Baru. Dikerjakan langsung oleh pemeliharaan sumber Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Jakarta, hari Senin, tanggal 25 Januari tahun 2021. Kegiatan alat Ultratek AM18 operator Togap dari Alkan. Tanggal 25 Januari 2021. Kegiatan pengerukan dan pengepokan kali PHB Cideng, Jalan Taman Kebon Sirih 1, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Menggunakan ekskavator AK18 OAP Anton Ariadi, dikerjakan langsung oleh pemeliharaan drainase Sudin Sumber Daya Air Jakarta Pusat. PPJU Patrick, terima kasih. Tanggal 25 Januari 2021. Laporan kegiatan alat eskavator Ultratek AM14 operator IUS dari Alkal.
pengerukan lumpur dan normalisasi di jalan Pulau Gundul, Kecamatan Johar Baru, dikerjakan langsung oleh pemeliharaan Dinas Sumber Daya Air Jakarta Pusat. Jakarta, hari Senin, tanggal 25 Januari 2021. Kegiatan dumping set PLTU Ancol menggunakan alat eskapator Sumitomo SL27, operator Sulaiman Padli dari Alkal, dikerjakan langsung oleh pemeliharaan Renase SSDA Jakarta Pusat. Wali Kota Jakarta Pusat, Gubernur melihat perkembangan penataan kolong pegangsaan. Penataan ini dilakukan agar tidak lagi terlihat kumuh dan nantinya kolong jembatan ini akan diubah menjadi taman ataupun ruang terbuka yang bisa menjadi tempat bagi warga beraktivitas. Anies berharap proses penataan bisa segera tuntas dalam waktu dekat.